klien. Datang ke Medan bosku. No, twin GBSF. Kayak gini bosku. Iki ya nek kayak gini untuk. Hey, assalamualaikum teman-teman. Wah, ini saya berada di pasar burung Medan ini teman-teman. Saya tertarik sama kenari jenis AF AFS. Hari ini menurut saya gila-gila teman-teman. Oh. Oh. Ini ada perbandingan F1 itu AFS. Itu tadi teman bawa itu ring bosku. Ring. Kalian lihat. Oh. Ini AFS-nya ngeri-ngeri bosku. Wow, silengnya tak terus piye bosku. Wah. Ini pasar burung Medan teman. Yang merupakan apa ya istilahnya itu gudangnya kenari Klaten atau pusatnya kenari yang ada di wilayah Klaten teman-teman. Nuh, kalian lihat. Wow, ini punya Mas Sri. Ini apa belum tahu teman-teman. Wih, wow, ganteng ya bosku. Wow, ini Mas Dwi. Oke, saya tuh juga ada misi colok mencolok bosku untuk betina AF, betina AF AF sama F1 paut. Ini teman seragen, ini belum ada yang cocok. Ini satu, ini ambil satu ini tuh. Sini F1 nya mantap, cuma size nya emang apa ya teman-teman, urung bedah. Nanti naik bodoh biasanya bedah itu. Ini aku tertarik sama ini bosku. Oh ini bosku, mana ya, lupa Blitar bosku. Oh, ini sekarang mantep bedah sekarang. Ini soalnya stok lama bosku, tapi lama kelamaan bedah lah. Pelajaran, satu pelajaran lagi teman-teman, untuk paut itu biasanya kalau terah bagus nanti habis bodol itu bedah teman-teman. Sama seperti yang ini, sama seperti yang ini dulu kecil, tapi sekarang ini wah mantap bosku. Nah, dua ekor ini twin sama ini. Dan ini AFS nya teman-teman. Oh, tanpa zoom, tanpa zoom. Loh, AFS F1. Wah, ini mantap mantap ya bosku. Bosku 800-an. Tapi sing iki bosku, sing masternya ini size nya masuk. Panjangnya gila ini bosku. Kuing. Kalau yang ini betina-betina F ini saya sebenarnya suka. Ini ring gadis Bali punya teman saya. Cuma bodol bosku. Waduh. Kalau ndak bodol tak beli tuh bosku. Bodinya bosku. Cuma AFS bodol. Jantan. Mantan pejantan. Itu wah ini bosku ada. Ini AF. No. AF bosku. Ini real AF. Twing, twing, wow, real AF bosku. Ini 200 ke atas, tapi posturnya jingring-jingring. Twing, saya aku tak ngamati dulu buat bosku mana itu tadi ya. Buat bosku Blitar, wah lupa gue ini juga AFS, AFS-nya lu. No, AFS ini bos. No, ini AFS semua. Ini punya Mas Warno. No. Ini tunggale yang diambil Bali bosku. No, ringnya sama. No, no, yang jujur bosku. Ping. Wah, ini saya tadi langsung jujuk sini. Biasanya nyelempit. Tapi aku lihat gede-gede itu apa? Ternyata AFS. Wah, ini terus saya ketarik teman-teman. Ini baru sebagian bosku. Pasar burung Medan Klaten. Oh, masih banyak lagi bosku. Ada lagi punya Mas Hadono. Ini ke sana bosku. Ini ada orang bawah. Aku nek ada orang bawah itu seneng bosku. Ping, ini bosku. Ini bawah apa ini bosku? Wah, jingring. Tapi agak kecil bosku. Ngaep. Nah, mantap jane. Ada darah siapa? Oh, ada. Siapa aja nih, tapi biasa ngerawang. Tapi biasa nek birahi kayak gini enggak terkendali bosku. Wah, itu Pak Mas Hartono. Kita nanti ke sana, kita enggak mau ganggu teman-teman. Oh, ini ada. Wah lah, ini
Ini bosku, saya tak nge-review terah-terah melengkungnya bosku. Terah-terah melengkungnya, twing, warna nyegerin bosku. Twing, twing, twing. Kim melengkung-melengkung apa deh? Melengkung-melengkung apa ini? Ini anak Gibuso kali roller. Gibuso ek roller. Gibuso kali Gibuso tapi sese ya kayak gitu. Oh, oh iya. Bisa dikatakan grade B, bosku. Oh, nek grade A ne ndak dapat. Ya, yang dapat cuma kalau yang benar-benar itu kuning iku, api iku. Enggak dapat, enggak boleh dijual. Oh, alah, bakule anu peternake pinter iki. Api-api, bosku. Nek ngene iki jual piro, Pak De? Ini aku minta 500-an per ekor. Per A5. Wah. Iki yang suka unik-unik, yang suka burung-burung melengkung. Iki mantap. Oh, di rod ini. Oh iya ya. Rod beda di petel beda, bosku. Wow. Soale beline juga rod-rotan. Ini mantap-mantap jane. Ini yang paling bagus ini di antara bondo satu ini. Iya, itu bagus. Bosone masih. Heeh, kendel banget. Nah, ini wah, update beti bos. Wah, iki apa iki? Wah, bosku. Oh, tuh lihat tuh. Yang orang bawa tadi, bosku. Twing. Oh, apa saya bilang body kayak gitu, biasanya kalau birahi enggak terkendali, bosku. Soalnya lihat body udah kelihatan. Oh, ya kan? Wah. Untuk Betty ini paut-paut, pautnya ini Mas Hardono campur AFS Betty. Wah, Betty yang bagus kemarin F1 800.000 bosku. Ini Betty AF Twin. Mana ada F4? Wah, F-se ada F-se bosku. Se. Mohon maaf ngapunten bosku. Bulunya enggak rapi. Iki toh? Wah, iya. Mantap bos, ini ada M4. Ini jarang sekali di pasar ada M4. Tapi cuma minusnya itu loh. Anu apa jenis kaya frill ya? Wah. Sama kaki belakang itu dikit loh. Oh iya ya. Kaki belakang yang gelap. Wah, ini jarang banget ada M4 di pasar bosku. Ngene iki piro, Pak? Jantan iki. Betina. Malah beti toh? Wah. Aku minta 800 mau. F4 minta 800. Wah, udah rayahan iki nggo asli. Itu kan cuma minus kaki belakang itu loh, agak jan apa ya? Oh. Kaki sebelah kanan. Yang nah, sebelah kanan. Nah, oh iya ya. Lho bosku, F4 800.000 bosku. Iki. Wah, iki nggo cetak mantep bosku. F4 800.000. Wes cepet-cepetan. Nggo tak upload nanti bosku. Saya tak rekomendasi temen ini F4, ada F4 lumayan untuk bulunya, karakter bulu. Oh, minusnya ini teman-teman, twing F4 800.000, cuma ya agak minus kayak gitu bosku. Mantap-mantap ini. Nah, enaknya di pasar itu ganti-ganti materinya, ganti-ganti seperti ini yang baru datang tadi malam. Kemarin belum ada tempat Mas Hardono. F4 ini juga belum ada, teman-teman. Lainnya F2 bosku. F2 itu sekitaran 1000-an. Ini untuk body size ora kaleng-kaleng bosku. Ini ring-ringan nek Mas Hardono, dia itu tanggung jawab. Oh, nek ringnya jelas. Yang pasti untuk ring tanda pengenal jelas bosku. Oh, wis mantep. Bagi F1-nya bosku, no. F1-nya bosku, bodinya bosku, twing. Tanpa zoom bosku. Tanpa zoom. Saya nggak suka zoom. Weh, kita nyari yang nyelempit-nyelempit bosku. No, kalau ada, lulu. Wah. Ini F1 SF-nya bosku. Twing. Wah. Lah ini ada bosku Jogja ini. Oh, bolangnya nyampe sini loh. Wes. Bosku Jogja ini bolangnya nyampe sini. Wah, emang daya tarik pedian ki mantap bosku, wes.
Benin. Wih, tak nyari sana lagi bosku. Saya tadi udah nyolok F1 AF sama itu lagi ngemake AFS yang goyang-goyang. Oh, sebentar bosku. Wah, kita nyelamet-nyelamet bosku. Kita di tempatnya Mas Anto. Oh, iki ono mutiara. Sayangnya warnanya hijau. Wih, ini gacornya mantap jane. Aku lihat koyo ono sesuatu sing aku ndak suka. Rotok minus sithik ketoke, sik biar bunyi. Tadi dari jauh kelihatan mantap. Untuk tongkrongan bagus sekali teman-teman. Untuk ijone jobon tapi auranya bagus. Tadi bunyinya bagus sekali. Nah, bener tahu teman-teman. Itu agak selo bosku. Itu di belakang agak selo, depannya itu juga kelihatan kuing. Tapi tongkrongannya enak banget. Malah birahi ada betina bosku. Wah, tewas dilem bosku, tapi bagus sebenarnya. Hijau bosku, tapi ada selonya sedikit kuing. Weh, kita lihat dalam. Kayaknya ono sing medeni kamu. Wah, ada alien datang ke pedan bosku. Twing GBSF kayak gini bosku. Ini ya nek kayak gini untuk volume emang enggak ya istilahnya suruh maksimal banget enggak bisa bosku. Untuk burung apa ya istilah tembolok kecil twing. Ini gua jar bosku. Twing. Mantap pasar burung pedan. Unggah ke bosku. Biar bunyi. Sek, golek angle sing pas. Twing. Mas Nur, mau jare saya mangan terus to, Mas Nur. Telbur ternyata bosku. Waduh. Sayangi raket. Sek, kita lihat angle yang lain bosku. Ini menarik sekali. Wah, penampakannya bosku, penampakan bunyinya mantap. Ini gacor minta 3000 bosku. Untuk ukuran ya ukuran burung melengkung, tapi panjangnya nggak ngotak bosku, panjang banget, panjang sekali. Swing. Lagunya bosku, ini belum kerawat. Misal kerawat itu ngeri lagi nih bosku. Tapi untuk burung-burung kayak gini, istilahnya itu penanganannya juga beda teman-teman. Ini untuk burung kayak gini itu rawannya rawan serak teman-teman. Untuk size-nya bagus sekali sebenarnya. Jadi misal makanan itu harus bersih, bener-bener bersih. Itu pengalaman saya dan teman-teman saya untuk burung terah melengkung kayak gini. Itu ya nanti di teman-teman. Rawan serak, rawan hilang suara, kira-kira begitu teman-teman. So, untuk kalian yang pemula, ya belajar dulu bosku kalau mau ngingu yang kayak gini. Twing. Pasar burung pedan ini neng alien ini misal warnanya padang, warnanya menarik, itu saya juga ketarik. Burungnya itu bunyinan bosku. Wih, tenan ini mantep bosku. Wah, saya udah punya yang di rumah. Ini aku pengamatan ini bosku. Pengamatan ini bondol ya. Ekor belum ada separuh, tapi gerakannya enak sekali. Twing. Sama dapat AF goyang-goyang. Sama betinya belum dapat teman-teman. Belum ada yang serak. Twing loh. Satu pelajaran lagi. Wah, mungkin dulu pernah.
burung apa ya, prospekan itu meskipun enggak bunyi udah kelihatan teman-teman. Oh ini kalian lihat burung prospekan itu misal belum bunyi tapi dia punya gerakan enak, terus apa ya, ketenangan lah. Kita lihat. Oh tongkrongannya bosku, wis mantap ini. Ini tak mati dulu bosku. Inilah teman-teman pasar burung betan. Ini tadi ada AFS monster-monster. Untuk harga itu masih standar teman-teman. Untuk betina loper itu 170, 180 sampai 200 ribu. Untuk AF itu 250 ke atas teman-teman, tuh yang nyolok bagus-bagus sampai 350-an. Untuk paut itu saya tadi nanya Mas Lanji 110 itu lokal bosku. Untuk loper beda lagi, apalagi saya nyolok teman-teman. Nah, saya dapat ini bosku. Bondol ya Ben. Arti badan nih di sini enggak boleh saya. Swing, gerakannya bosku. Swing. Sama yang sana F. Wah, ya lumayan lah. Teman-teman, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Wassalam.